Percampuran kedua unsur itu tanpa basa-basi ditampilkan saat acara dibuka tepat pukul 21.31 waktu Indonesia bagian Barat. Diawali permainan saksofon, disusul tabuhan snare mengiringi tarian kontemporer seorang wanita. DJ Armin van Buuren lalu muncul sambil merentangkan kedua tangannya. Kehadiran Armin disambut gegap gempita ribuan penonton yang memadati venue. Tidak butuh waktu lama, pria berusia 40 tahun yang 5 tahun berturut-turut menyandang gelar DJ nomor 1 di dunia ini segera memulai keahliannya. Dalam jumpa pers sebelum acara digelar, Armin memang menjanjikan pertunjukan tidak biasa dalam hajatannya yang diberi tajuk Armin Only Embrace ini. Dan hal itu tersebut ia buktikan dengan olahan musik trance yang bersinergi dengan pemain lighting membuat suasana semakin lama semakin panas. Kurang lebih selama 4 jam penampilan Armin di atas stage membuat para penonton tidak berhenti bergoyang. Tidak heran ketika segmen main show terakhir, penonton tetap bersemangat ketika dilanjut dengan segmen vinyl set yang berdurasi 1 jam.